Halo semuanya, balik lagi di channel Rujak Gaming. Oke, di video kali ini kita main game GTA 5 lagi ya guys ya. Dan kali ini rencananya kita bakalan mengadakan konvoy motor offroad naik ke puncak gunung tertinggi di GTA 5. Nama gunungnya itu Mount Chiliad ya guys ya. Oke, di sini kita karena konvoy jadi bareng-bareng ya bersama teman-teman riders yang lain. Nah, ini mereka pakai motornya kebanyakan motor trail ya atau motocross ya. Waduh, keren banget pak motornya pak. Lagi di foto-foto nih pak, dia lagi moto-moto, kayaknya mau dijadiin ini ya, sinematik mungkin guys ya, di video apa di foto ini nggak tahu nih, di video kayaknya nih. Temennya lagi main HP guys. Nah, ini motor-motornya nih guys ya. Wah, keren banget guys. Ini rata-rata sih tipe motor trail ya. Nah, ini ada motor TRR, sebelahnya motor KTM ya guys ya. Dan juga sebelahnya lagi ini motor kita, yaitu motor NMAX Adventure ya. NMAX tapi dimodif Adventure guys. Keren banget nih guys. Ya, sekaligus kita sebagai eksperimen ya. Kalau semisal gagal ya mohon maaf guys. Soalnya ini baru pertama kalinya kita mengadakan konvoy naik gunung pakai motor guys ya. Ini ada motor KTM lagi, keren banget sih CRF nya nih Honda. Wow, mantep banget pak. Yang punya CRF siapa nih pak? Oh, itu yang pakai baju merah pak ya. Yang pakai baju merah adalah yang pemilik motor CRF ini guys. Ini ada motor Kawasaki ya guys. Ini siapa yang punya nih? Ini yang lagi ngobrol kayaknya guys ya. Ini ada motor Honda CB. Punya siapa ini? Pak, yang punya Honda CB siapa pak? Oh, yang pakai jaket hitam tuh yang ngerokok guys ya. Ini ada yang bawa Vario juga ini. Vario. Yang bawa Vario siapa ini? Oh, itu yang pakai baju putih ya, kaos putih guys. Oke, semuanya sih rata-rata motor tangguh semua ya guys ya. Saya agak ragu sama Namek sama Parionya ya guys ya. Ragu nggak bisa nanjak guys. Tapi nggak apa-apa, kalau misal nggak bisa ya karena ini cuma eksperimen. Jadi ya mungkin kita akan turun ketika sudah tidak sanggup guys, turun dari gunung. Tapi kalau masih ada kemungkinan sanggup, kita naik terus guys. Oke, yuk pak, siap-siap ya pak ya. Kita akan segera berangkat. Posisi kita sekarang sedang berada di penginapan ya. Tadi kita nginep di sini. Oke, ini tempatnya bagus banget ya guys ya, dikelilingi oleh hutan tempat penginapannya guys. Nah, ini kan enak banget di sini nih. Oh iya, yuk teman-teman, kita siap-siap. Kita udah ditunggu ini para penonton. Yuk kita siap-siap berangkat guys. Nah, ini dia pada mulai menaiki motor ya. Oke, nice. Oke, ini pas posisi mereka naik motornya kayak gini guys. Keren banget loh ini. Kece banget ini guys ya. Apalagi yang mau naik motor trail guys ya. Yang naik motor trail ini, wah kerennya nggak ada obat guys ya. Gokil sih ini coy. Waduh, udah pada ready di motor. Jadi kita akan mulai saja ya. Kita adalah pemimpin mereka guys ya. Jadi kita mau jalan kemana mereka mengikuti. Aduh, ada radio. Oke, let's go mas eh. Yuk. Yuk pak, ikut saya pak. Nice. Oke, kita akan belok ke kanan ya guys ya. Kita permulaan belok ke kanan dulu. Pokoknya kita sambil muter-muter dulu lah. Ya apa langsung guys? Langsung apa belok kanan dulu guys? Langsung aja lah. Langsung aja mungkin. Yo pak, sini pak, ikut pak. Ikut pak. Yo. Ayo, come on, come on, come on. Nice banget sumpah ini guys. Konvoy motor baru pertama kali ya guys ya.
Oke, yuk. Pak, ayo pak. Yang lain kok pada di belakang ya? Kenapa itu? Oke, sebentar, ditunggu dulu pak, di pinggir ya pak ya. Pak, ayo pak, maju lagi pak. Halo. Pak, ayo pak, sini pak, maju pak. Duh, rombongannya ngaco ini pak. Guys, dia malah berhenti guys. Oke, kita tunggu dulu ya guys ya. Dia malah berhenti guys, nggak tahu kenapa ini. Oke, semuanya sudah pada kumpul di sini ya. Aduh, itu varionya telat ini. Ayo, tolong semua anggota konvoy, jangan ada yang ketinggalan ya. Harus menyesuaikan kecepatannya, takutnya tertinggal di gunung itu bahaya ya. Tanpa koordinasi kalian nanti bahaya banget. Oke, nice, ayo saya pimpin ya. Nmek yang memimpin ini ya. Namek yang memimpin jalannya konvoy guys. Motor Nmek yang memimpin jalannya konvoy ya. Ini sengaja untuk traffic gak saya bikin sepi, biar kalian ya. Nah ini guys, kalau trafficnya nggak dibikin sepi, mereka kadang, nah itu lola berpikirnya lama gitu kan, mikirnya lama, jadi kita mesti tuh ngapain lagi ke situ bang, bang angel teman tuturanmu. Sebentar guys ya. Nah ini beliau ini kocak gaming guys, jadi emang kita harus pelan-pelan menjaga kerapatan ya, supaya enggak tercecer. Hei pak, ayo pak, sini pak, beloknya kemana kamu? Ya ampun bos, sulit bos, ini banyak traffic jadi mereka agak kesulitan ya. Oke sebentar, kita pasin aja ke gunung ya. Oke, kita standby di sini dulu menunggu rombongan yang lain guys. Ini emang lama banget, kalau kita tunggu pun kayaknya nggak bakal sampai-sampai guys. Oke guys, kita tunggu rombongan yang lain, semoga aja sampai sini ya. Tuh lagi nyari jalan, saya kira mereka itu profesional semua gitu kan, pro player semua, ternyata mereka ini harus di tunggu dulu lah. Itulah, ya ampun ribet banget ini, mereka nyebrang aja sulitan loh, kesulitan banget. Yuk pak. Aduh ini yang bawa vario ngeri, takutnya dia jatuh di belakang nggak ketahuan sama kita loh. Oke kita tandai dulu ya, kita marking dulu Google Mapnya supaya tidak tersesat ya, tersesat di gunung itu tidak enak guys. Yo kalian naik motornya yang bener ya guys ya. Oke. Loh kita lewati pabrik kayu kah? Gak usah lah, kita lurus aja. Kalau lewat pabrik kayu itu nanti ganggu pekerja yang lain ya. Lewat sini saja guys. Pabrik kayunya sebelah sana tuh, jadi kita di dalam pabrik kayunya. Gak bagus lah situ nanti. Waduh ada pendaki guys. Yo, dipercepat jalannya ya. Saya takutkan mereka ini ketinggalan gitu, jauh. Oke, nice. Kayak gini saya suka ya, konvoy motor, guys. Aduh, ada pak polisi, guys. Minggir, teman-teman. Minggir semua ya. Ini ada pak polisi, teman-teman. Oke, pak polisinya gampang untuk jalannya, kan? Nah, alhamdulillah. Varionya kemana, pak? Waduh, CB sama varionya ketinggalan jauh ya. Oh my god, oh my god. Waduh, nggak kelihatan loh ini vario sama CB-nya, guys. Belum aja naik ke atas gunung ya. Ini masih di bawah hitungannya ya. Masih di lantai satu malah ini. Belum naik, udah banyak yang tertinggal ini. Ada dua ya. Jangan sampai saya sendiri yang naik loh. Kalian semua malah masih di bawah gitu kan. Aneh banget guys. Kasihan itu CB sama varionya guys. Gak sampai ketinggalan sih. Oke nice. Pemandangannya indah banget ya teman-teman. Semuanya itu pohon cemara guys ya. Banyak pohon cemara ini. Pohon cemara apa guys?
Waduh, ada Ichikiwir, yuk balapan yuk. Wuh, menang dong. Awas, iya. Nyeruduk malah dia yang letoy, guys. Oke, nice. Kita belok ke kiri. Yuk, lihat saya belok kemana ya. Kenapa tuh? Aduh, rombongan belakang nggak mengikuti, guys. Wait ya, guys ya. Oke, sudah saya tunggu. Sudah lama banget saya tunggu. Dan yang bisa kumpul atau bisa apa namanya mengikuti kita cuma 4 motor ya. Sisanya masih pada di belakang. Entah kenapa nggak mau mengikuti, guys. Waduh, saya takutkan mereka itu tersesat di hutan ya. Mungkin mereka masih baru. Soalnya di hutan ini nggak ada pos ya. Pun nggak ada warung gitu. Jadi sangat riskan sekali bagi mereka ini ya. Saya kira mereka itu pro player. Outfitnya lengkap banget ya, ala-ala motocross. Lah ini kok berhenti gitu kan. Oke, udah nempel lagi ya. Ini aslinya kita kontennya mau roleplay sih, guys. Aslinya mau roleplay, cuma sayangnya kotanya itu lagi belum siap gitu. Kota yang mau kita mainin mana nih? Yo pak, aduh, malah diem di situ lagi, guys. Oke, sorry ya, guys ya. Ini agak jadi kacang kedelai ya. Jadi kedelai gitu kan. Gara-gara mereka ini tuh kan. Pak, ayo pak. Apa sih nunggu apa kalian ini, guys? Aduh. Ayo pak, eh. Keburu sore ini loh pak. Nggak naik-naik loh pak ini, eh. Ayo sini sini, malah putar balik itulah. Ilaha illallah. Hei, ampun dah ini. Oke, mereka ini kayaknya baru belajar naik motor ya. Nah, ini kita sudah mulai menaiki gunung ya. Nah, ini gunungnya cukup ekstrim ini naiknya ya. Ngeri. Yuk pak, ini udah mulai naik-naik pak. Pak, halo. Aduh, itu malah di bawah, guys. Ya ampun, susah ini anggota yang lain pak. Ya ampun pak, pak. Oke, sebentar ya. Ini anggota yang lain kenapa sih? Belum sarapan apa gimana pak? Kok malah lemes banget ini, kedelai-kedelai terus ini pak. Ya ampun. Yuk pak, semangat pak, naik pak. Yuk pak, semangat 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 semangat. Yuk yuk yuk, maju terus maju terus. Maju terus. Semangat semangat semangat. Yuk semangat ya pak ya. Ini kita belum sampai puncak loh ini. Wadidaw, masih setengah jalan bosku. Ayo ayo, saya pakai helm dulu ya. Ayo bos Franklin, kita pimpin mereka lagi. Ya ampun nih, nggak pada berani apa ya. Itu ada orang ngapain, guys? Ada orang ngapain, guys? Halo pak, pak. Aduh, ini motor saya malah jatuh telur. Pak, 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 kenapa pak? Aduh, 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 pak. Ini ada pendaki misterius, guys. Dia lari-lari nggak jelas, kayaknya di atas ada sesuatu, guys. Oke, yuk pak, cepetan pak. Aduh, ini saya khawatir juga, takutnya di atas ada apa-apa juga ya. Ini kita tunggu juga anggota yang lain nempel terus ke kita ya. Ini masih jauh, jauh banget jaraknya, guys. Apa mereka takut ini ya, keunduran gitu? Yaudah, kita naik dulu. Kalau kita sudah sampai di atas, baru kita panggil mereka untuk ikutan naik, guys. Oh, curam banget, lur. Kita pakai helm dulu. Ntar, kita pakai helm, guys. Pakai helm, guys. Yuk. Ngeri, guys. Oh ya, kita ambil gambar dulu, guys. Kapan lagi, ya kan? Di foto kayak gini diabadikan motor NMAX naik gunung ya, naik ke puncak gunung tertinggi di GTA 5 lur. Gokil sih ini. Ketinggian berapa nih, guys? Oke, sudah sampai di ujung ya. Kita tunggu mereka untuk pada naik, guys. Oke, harapan kita tuh kalian jangan ini ya, jauh-jauh jaraknya, soalnya medannya ini cukup ekstrim ya. Bukan cukup lagi, ini udah ekstrim banget ini.
malah kita yang memimpin. Waduh, merosot. Yo guys, kita naik dulu guys, supaya mereka nggak takut untuk naiknya. Lalalala, itu kenapa lagi? Guys, kenapa itu guys? Lalalala, kita berhenti dulu di sini guys. Kacau. Waduh. Yuk pak, naik pak. Ayo pak, bisa nggak? Saya khawatir loh. Ini malah kayak orang cacingan ini, nggak bisa naik. Padahal mereka ini yang pakai motocross loh ya. Oke guys, mereka sudah pada naik ya. Kita skip soalnya kelamaan banget gitu kan. Padahal mereka tuh yang pakainya motocross gitu. Kok malah lebih gampang kita sebagai motor NMAX gitu kan. Yang dari awal kita sudah pesimis, kok malah jadinya kita yang selalu di depan ya. Semakin di depan gitu loh. Waduh, motornya yang offroad-offroad begini malah kayak nggak ada apa-apanya ya. Kacau sih ini guys. Tapi aku yakin kalau real life nggak mungkin kayak gini sih kejadiannya sih guys. Ini mereka mungkin karena kurangnya pengalaman sama masih takut-takut gitu loh, sama ketinggian, sama jalannya yang kayak gini loh, jalan yang tidak rata. Mereka tuh masih takut-takut gitu. Waduh, kan ada yang ketinggalan kan pak. Ini nanti kita datangnya nggak bareng-bareng ini. Fix ini guys. Oke guys, kita terusan menanjak terus ya. Ini kita sudah hampir sampai guys. Malah inmate-nya yang menang ini guys ya. Mereka nggak ada yang nyalip loh. Dari tadi kita menunggu mereka itu menyalip. Saya kira saya yang jalannya itu lambat banget. Ternyata mereka ini loh. Kacau sih ini. Nanti kita di atas menunggu CB sama Vario ya. Kasihan loh kalau nggak ditunggu guys. Siapa tahu dia kesasar kan bisa di ini. Bisa kita tracking atau kita lacak keberadaannya di mana gitu. Kasihan banget loh ini. Wow, kita bisa melihat danau guys. Tuh lihat tuh. Danau di tengah-tengah gurun pasir ya. Kocak sih ya. Ini ada loh fenomena danau di tengah-tengah padang pasir atau gurun pasir guys. Karena dikelilingnya itu ada gunung gitu, pegunungan. Ini gunung yang paling tinggi ya. Lainnya itu masih biasa lah. Tuh, kita aja masih bisa melihat gunung-gunung yang di bawah. Karena itu masih kalau dibilang rendah ya tinggi ya. Cuma ini yang paling tinggi gitu di antara gunung-gunung yang lain, guys. Waduh, ini enaknya si roleplay ya. Cuma sayangnya kota roleplaynya lagi tidak bisa ini kita masuki. Belum bisa diajak kerjasama, guys. Tapi udah setuju sih. Cuma nggak tahu kenapa itu adminnya katanya mengumpulin orang tapi nggak jadi kayaknya, guys. Oke, nggak apa-apa lah ya. Ini sekarang kayak gini aja dulu lah. Ya kayak solo rider kita bersama bot gitu kan. Enaknya sih bareng teman-teman RP ya, bisa ngobrol gitu. Kalau kayak gini ya mau diobrolin sama mereka apa, guys? Oke, kita sudah sampai ya. Oke guys, kita sudah sampai ya. Mantap sekali. Dengan keadaan selamat, tapi nggak tahu ini motor yang lain seperti CB dan Varionya. Kita masih melihat-lihat dulu ya. Kita lihat-lihat dulu ya area ini ya. Ya kita belum melihat keberadaan motor CB sama Vario. Kayaknya sih ketinggalan itu, udah pulang kayaknya ya. Balik lagi ke penginapan. Mereka lebih memilih seperti itu gitu. Atau lagi berusaha kesini ya, nggak tahu juga sih guys. Oke, ini kita bisa melihat pemandangan danau ya. Danaunya ini luas banget. Oke, kita coba selfie guys. Oke, kita selfie ya guys ya. Ini dia guys, kita selfie. Halo semuanya, kembali lagi bersama Ngaprengklin.
keren ya guys ya pemandangannya loh ini. Nanti kita masukkan ke IG nih guys. Nah, nice sekali. Ini apa nih? Asam ade apa, Cok? Enggak tahu ini apaan, guys. Apa sih ini? Oh. Oh, lala, bisa muterin kepala Franklin ya. Biasa aja, Bang Franklin. Sebentar, kita ada pose enggak ini, guys? Nice. Masuk Pak Eko. Simpen dong bosku. Oke, kita foto lagi Mas E. Set. Woo. Solidaritas tanpa batas ya guys ya. Cokrek. Mantap. Lagi-lagi ada pose lagi enggak? Yuk kita coba-coba dulu nih. Sambil belajaran selfie. Ah, jangan ini terus. Yang lain. West Coast. West Coast apa sih? Udah tadi ya? Oh, enggak salah udah kayaknya. Oh, cuma dua. Enggak ada gaya yang lain kah, Bang Franklin? Memalukan sekali gayanya, guys. Yaudah. Seperti ini aja ya, sama foto pemandangan tanpa ada muka kita, guys ya. Mana nih yang perlu kita foto, guys? Yang pantas mana nih? Ini lautannya juga kece loh, guys. Ini lautannya kece abis. Nah, ini ya, lihat nih. Padang pasirnya, guys. Kita bisa melihat bandara. Bisa melihat bandara sama danau, guys. Yang paling gampang dilihat itu bandara ya. Sama itu kayaknya lapas, guys ya. Dari atas ini terlalu burik, guys. Nah, ini kita foto cekrek ya. Pemandangan dari atas gunung Mount Chiliad, guys. Seperti ini ya. Oke. Kita lihat di atas kayak apa ya? Kita lihat di atas itu pemandangannya sama apa enggak? Apakah lebih kece lagi atau enggak, guys? Kita lihat dulu ya. Weh, ada pemotor yang lain, guys. Nih. Motornya keren loh. Kayak ada suara motor datang, guys. Walah, saya kira ada motor CP sama varionya ya. Kasihan itu nggak sampai-sampai, guys. Di sini juga no sinyal kayaknya ya. Ada sinyal nggak? Oh, ada. Oh, lala, lagi ngapain, Pak? Lebih melihat pemandangan, guys. Oh, nice. Nih, guys. Oke, simpan ya. Dari sini kurang bagus loh pemandangannya. Ya kurang lah. Kita harus mencari-cari memang ya. Nggak bisa mengandalkan ini. Kita harus cari-cari memang nih. Ini kayaknya spot yang bagus nih. Ah, kan bener. Biasanya kalau ada orang yang di tepi tebing kayak gini, mereka tahu spot yang bagus kayak gimana. Saya juga nggak pandai ambil screenshot ya. Ada 3 pulau, 4 ya. 4 pulau kecil, guys. Oke. Oke, kita coba foto lagi ya. Selfie, guys. Mumpung masih di atas, guys. Jadi kita harus foto ya. Aduh, masa nggak ada gayanya, Bang Franklin? Terlalu polos ini. Gayanya nggak ada, lur. White, guys. Ntar, jangan kayak gini lah gayanya. Yang kece. Nah. Wah, sip ini ya. Dimasukin Instagram atau banyak like, guys. Oke, udah ya, cukup ya. Kebanyakan foto-foto, HP-nya penyimpanannya habis nanti. Oke, mana ini? Belum datang-datang apa motor CB-nya? Aduh, ya udahlah ya. Kalian boleh turun dari motor nanti ya. Menikmati dulu di sini sambil menunggu CB-nya naik ya. Oke, teman-teman, untuk episode kali ini kita naik gunung sukses ya. Namun tidak semuanya bisa naik ke atas gunung ya. Ada anggota yang tidak bisa gitu ya, tidak sanggup. Kemungkinan sih mereka balik lagi ke tempat penginapan gitu.
Oke, seperti ini ya. Kita sudah berhasil naik gunung walaupun banyak sekali rintangan, terutama rintangannya dibuat oleh para anggota ini ya. Mereka ini kesulitan untuk naik-naik gunung, guys. Oke, terima kasih yang sudah nonton video ini sampai selesai ya. Terima kasih yang sudah nonton video ini sampai habis. Dan terima kasih banyak juga yang sudah like, share, dan subscribe ya. Oke, terima kasih banyak untuk kalian semua. Saya Abdul Rujak pamit, sampai bertemu di episode berikutnya. Bye-bye.